Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pelangi dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dengan Naya di sini, kali ini saya sedang bersama Kak Deddy Rahim selaku Ketua Korcap Kota Bogor. Izin bertanya ya, Kak. Apa tanggapan Kakak tentang pelantikan anggota baru PDDI ini? Ya, saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru ya PDDI tahun 2024-2029 dengan harapan tentu bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, khususnya para komunitas dan juga masyarakat yang selalu memberikan kontribusi dalam bentuk donor darah, sehingga jumlah tabung atau ini darah ya bisa terpenuhi di Kota Bogor. Jadi tanpa bantuan dari komunitas ini tentu PMI akan kesulitan. Maka dari itu tentu Korcap Gerakan Pramuka Kota Bogor pun mendorong pengurus ini dapat terus memberikan kiprah terbaiknya bagi keberadaan dan juga misi sosial yang diemban, misi kemanusiaan yang diemban. Oke, Kak, selanjutnya apa harapan Kakak untuk PDDI dan anggota yang baru saja dilantik hari ini? Ya, tadi saya sampaikan, mudah-mudahan dapat terus memberikan kontribusi terbaik, menjadikan PDDI ini sebagai wadah ya, bagi mereka yang belum berani donor darah, disosialisasikan dan juga menjadi bagian dari bagaimana kita peduli kepada kemanusiaan. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Korcap Kota Bogor mewakili untuk kegiatan Raimuna Jawa Barat ke-14 di Jatinangor. Untuk ini kami dari Kota Bogor berharap bahwa acara Raimuna ini bisa memberikan ilmuan ya untuk teman-teman atau adik-adik kami sebagai untuk keterampilan maupun perjuangan ya di dalam kehidupan di masa sekarang ini, dikarenakan Raimuna ini adalah ajang sebagai bukan kompetisi tetapi sebagai ajang untuk mengeksplorasi dari kemampuan atau keterampilan dari anak-anak ini, dan juga Raimuna ini juga sebagai ajang untuk pembentukan karakter ya menjadi manusia yang lebih berguna dan positif serta dapat meningkatkan ya SDM dari manusianya sendiri, yaitu terutama bagi Kota Bogor. Baik, bagaimana postur dari kontingen Kota Bogor? Mungkin ada dari DKC? Enggak. Oke, baik. Izin, Kak. Saya Farhan Dwi Aditya, selaku pimpinan kontingen putra. Pada kesempatan kali ini, Kota Bogor mengirimkan 120 peserta yang akan berangkat di esok pagi hari. Besar harapan kami Kota Bogor dapat mengisi semua aspek kegiatan di sana, juga membawa kembali semua keilmuan serta pengalaman yang bisa dibagikan ke seluruh penegak dan pandega di Kota Bogor. Cukup sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahkan tentang kegiatan yang ada di sana nanti apa aja? Mungkin dari Putri. Kegiatannya apa? Kegiatannya yang ada di sana apa aja? Pendamping sebagai pendamping. Oh iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya adalah Kanunung Sri Hartini Teti. Kemudian saya sebagai pendamping Kota Bogor yang nanti akan pelaksanaan Raida yang dilaksanakan di Kota Sumedang. Kami sebelumnya mohon doa ke semuanya supaya bisa terlaksana kegiatan ini. Kami berdua dengan Kak Yanwar membeban amanah dari Kota Bogor. Mudah-mudahan pelaksanaan di sana seperti kegiatan-kegiatan yang diberikan di kegiatan Raina Raida
kegiatannya tentunya bagai berbagai aspek. Itu dalam hal pentingnya adalah pesta penegak. Tentunya akan ditemui berbagai kegiatan, contohnya kegiatan seremonial, kegiatan kerjasama, kegiatan beberapa ilmu-ilmu yang diberikan ke penegakan, mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk penegak yang ada di Kota Bogor. Dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan semua, ya juga kepada pimpinan Kota Bogor beserta rekan-rekan semuanya yang telah memberikan support serta dukungan atas terlaksananya akan pemberangkatan esok lusa, yaitu di tanggal 15 persiapan, yaitu di tanggal 15 yaitu pukul 5 subuh. Mudah-mudahan kami selamat, mohon doanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kita berharap adik-adik sebagai generasi muda bisa mempersiapkan diri untuk menatap ke depan, khususnya pada era Indonesia Emas. Banyak hal yang harus disiapkan, apakah dari ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, maupun kegiatan-kegiatan lain. Jadi ini sesuatu yang harus dilaksanakan bersama-sama. Baik, cukup ada yang lain? Cukup, baik, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman TV Pramuka, kembali lagi dengan saya Naya. Kali ini saya sedang bersama Ketua Gerak Jalan. Ya, Alif. Oke, Kak Alif. Gimana nih, Kak, kesan-pesannya hari ini Gerak Jalan bersama PMI dilangsungkan dengan acara HUT PMI yang ke-79? Mungkin pesan dan kesannya hari ini kami dari tim panitia terutama mengucapkan terima kasih kepada warga Bogor dan Pemprov Kota Bogor yang sudah mengikuti berpartisipasi dalam gerak jalan ini. Teman-teman, ini adalah salah satu dari sekian acara dari HUT PMI. Nah, mudah-mudahan dari gerak jalan ini tujuannya adalah masyarakat ataupun anak pemer itu mengetahui segimana pentingnya itu olahraga walaupun hanya dengan gerak jalan saja gitu. Mungkin itu sih. Oke, ya, terima kasih, Kak. Memberikan jaminan dan berbagai aspek termasuk juga bagaimana depan PMI menjadi PMI yang memiliki kemudian dalam menjadi CPOP ya. Jadi memberikan kenyamanan, keamanan dan kualitas darah yang di pantas oleh masyarakat yang berkata. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang ingin diselenggarakan ke depannya? Ya, pastinya PMI ingin berbagi tidak hanya tugas-tugas seperti tadi bencana, donor darah, tapi juga ingin memberikan ya, kegiatan hitanan masa, bakti sosial, yang bermanfaat lah, yang tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, tentu ya bekerja sama dengan berbagai masyarakat atau komunitas yang bersinergis dengan PMI. Ya. Terima kasih, Bapak. Saya Intan Puspitasari, manajer dari Cogar Kujang Coffee and Resto. Hari ini tanggal 15 September 2024 kami mengadakan acara lomba menyanyi anak remaja yang udah pasti acaranya disponsori oleh salah satunya Cat & Claw, Marco Polo Water Adventure, Rumah Pasta 354, lalu ada juga dari Rivera Outbound dan pastinya TV Pramuka dan masih banyak lagi. Salah satunya juga Pak Zainal dan dari Laskar Cinta Kasih. Acara ini terdiri dari 15 peserta yang sudah bertanding dari usia 13 sampai dengan 17 tahun dan terbagi 3 juara, juara 1 2 3 dan juara harapan 1 2 3. Kami harapkan dari acara ini banyak anak-anak atau adik-adik kami
yang berusia remaja bisa lebih mengasah lagi bakat-bakatnya, mungkin bakat-bakat yang terpendam atau memang yang sudah punya prestasi di bagian menyanyi agar lebih ditingkatkan. Itu aja sih ya. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Pelangi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pramuka.